Ini kamera sudah terhubung ya ke handphone, bisa dilihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkoneksikan Action Cam Beaker X5 ke handphone Android ya teman-teman. Pertama-tama kita harus mendownload aplikasi dari Play Store. Oke, ini dia aplikasinya bernama Export Pro. Ini dia, kita cari. Kebetulan saya udah download ya teman-teman, langsung saya buka saja. Ini dia aplikasinya. Nah, setelah itu kita aktifkan dulu kamera action cam-nya dengan menekan lama tombol bagian atas sampai kameranya menyala. Ini dia kamera sudah menyala. Nah, setelah itu kita menekan bagian tombol di bawah sampai di layar LCD-nya menampilkan simbol WiFi ya teman-teman. Ini seperti ini. Nampak ya, di sini menampilkan nama WiFi, password. Setelah itu kita masuk ke menu WiFi di kamera kita. Kita cari perangkat WiFi yang tertera di LCD action cam-nya. Langsung kita hubungkan saja. Jika sebelumnya kamera dan action cam belum pernah terkoneksi, kita diminta password. Nah, password sendiri itu terdapat di bagian layar action cam. Langsung kita buka kembali aplikasinya, kita masuk. Si loading ya teman-teman. Nah, ini sudah terkoneksi, bisa dilihat sendiri di layar handphonenya. Ini sudah tersambung. Kita coba gerak-gerakan, tidak ada delay ya antara kamera dan handphone. Untuk merekam kita cukup menekan satu kali. Kita coba goyang-goyang. Nah, untuk menu foto sendiri itu ada 3 mode. Kita bisa memilih mau di mana yang akan kita pakai. Setelah itu untuk melihat hasil video atau hasil foto, kita bisa tekan bagian ini lalu kita masuk ke galeri. Di galeri ini cukup lama ya terbuka karena kapasitas dari video ini cukup besar. Belum terbuka sempurna ya. Jadi kita tinggal memilih video atau foto mana yang mau kita lihat. Kita tekan, kita apply. Dia mendownload dulu teman-teman. Dia mendownload dulu file yang akan kita lihat tadi. Ya, saran saya sih langsung download saja filenya tadi daripada kita harus melihat satu persatu dari galeri. Dengan cara kita
kita menekan ini, lalu kita pilih saja file mana yang mau kita download. Contohnya seperti ini. Nah, ini belum selesai kita download karena belum terbuka ya dia. Nah, ini udah, lalu kita tekan saja download. Nah, ini dia proses pendownloadan. Nah, jika ini udah selesai, akan otomatis nanti masuk ke galeri kita ya teman-teman. Oke, ini dia hasil videonya. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja video tutorialnya. Terima kasih sudah mampir di channel Abil Widodo Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya supaya lebih semangat lagi mengupload video. Terima kasih. Bye.